Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, tahukah Anda Gunung Krakatau di Selat Sunda? Sebuah gunung berapi yang tumbuh di tengah lautan. Pada tahun 1883, gunung berapi yang tumbuh di tengah laut ini meletus hebat. Letusan ini menyebabkan bencana letusan gunung api terbesar dalam sejarah modern manusia, khususnya di Nusantara. Akibatnya, terjadi ombak tsunami setinggi 40 meter yang meluluh lantakan 165 desa di sekitar Selat Sunda. Sebanyak 36.417 orang tewas akibat bencana ini. Letusan Krakatau terbilang dahsyat karena terjadi pada saat populasi manusia sudah banyak. Bandingkan dengan letusan gunung api Toba yang jauh lebih hebat tapi terjadi puluhan ribu tahun lalu. Para ahli mencatat letusan ini setara dengan 30.000 kali ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia Kedua. Abu letusannya menutupi langit bumi selama 2,5 hari, sampai setahun kemudian matahari bersinar redup karena terhalang abu vulkanis. Hemburan debu tak hanya tersebar di sekitar gunung, tapi sampai ke Norwegia di Eropa dan New York di Amerika Serikat. Sedangkan suara letusan terdengar sampai Alice Springs di Australia dan Pulau Rodriguez di dekat Afrika yang jaraknya terpaut 4.653 kilometer. Setelah letusan ini muncullah gunung kecil yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau. Anak gunung Krakatau ini juga telah berkali-kali meletus. Terkait dengan gunung berapi yang tumbuh di lautan, beberapa tahun lalu para saintis mendapati letusan gunung berapi yang sangat besar di dasar laut terjadi akibat celah panjang yang berada pada kedalaman 2.500 meter di bawah permukaan laut. Apabila letusan kuat terjadi sehingga cairan lava berkumpul dan kemudian naik membentuk awan berapi setinggi 250 meter di permukaan laut, akan memanaskan air secara drastis. Para ilmuwan mengetahui bahwa letusan tersebut akan terus berulang, sehingga pada beberapa waktu tertentu, bahkan bila diperhatikan, gunung berapi beserta letusan gunungnya tampak seperti laut terbakar dan tidak akan padam. Fakta ini jauh-jauh hari telah diungkap oleh Al-Quran. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Al-Quran Surah At-Tur ayat 6. Di dasar lautan terdapat beberapa retakan berupa celah-celah kerak bumi. Cairan magma keluar dari perut bumi. Dengan begitu keadaan laut seperti dibakar oleh panasnya lava. Jika seseorang bertanya tentang misteri wujud retakan dasar laut, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan begitu banyak retakan? Tentu saja, jika seandainya bumi ini hanya sebuah planet tanpa ada retakan, maka reaksi panas bumi akan tertahan di perut bumi. Akibatnya, jika bumi tak kuasa menahan panas bumi yang tertahan, bakal mengakibatkan letusan besar dan dahsyat yang menghancurkan isi planet bumi. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa retakan itu adalah celah pernafasan bagi bumi kita dari beratnya beban di perut bumi dan suhu panas serta tekanan. Ibaratnya, retakan itu menjadi keselamatan yang menjaga kestabilan dan keseimbangan bumi. Sesungguhnya fakta tentang lautan yang disebut Al-Quran dengan Al-Bahrul Masjur atau dasar lautan berupa api sudah diyakini kepastiannya. Kita sekarang bisa melihat lava di dasar laut yang terpancar dan memanaskan air laut. Hakikat ilmiah ini tidaklah diketahui hingga berlalunya berpuluh-puluh abad setelah diturunkannya Al-Quran. Bagaimana mungkin pengetahuan seperti ini ada dalam Al-Quran? Dan siapakah yang membawanya pada waktu itu? Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang memberitahu kita
tentang nyala api dalam lautan dan menjelaskan tentang laut di masa depan ketika api semakin menyala. Apakah dengan begitu masih saja dikatakan Al-Quran adalah produk budaya manusia? Sejak 14 abad lalu, umat manusia hanya meyakini berbagai legenda, mitos-mitos yang jauh dari fakta ketika berbicara tentang misteri laut. Tetapi, kitab suci Al-Quran dengan segala bukti ilmiah sama sekali bersih dengan hal-hal demikian. Tidak lain karena Al-Quran diturunkan oleh Sang Maha Mengetahui. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazana, banyak orang mengilustrasikan kiamat bahwa bumi akan hancur karena bertabrakan dengan planet-planet lain yang semuanya telah kehilangan gravitasinya. Lalu jika hancur, di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah di hari kebangkitan nanti? Sebenarnya, kiamat tidaklah sampai menghancurkan bumi. Dalam Al-Quran memang Allah telah menyampaikan bahwa gunung-gunung meletus, batu-batu beterbangan, manusia bagaikan anai-anai. Tapi tak ada yang sampai menyebutkan bumi hancur lebur. Artinya, bumi tetap utuh. Untuk prosesi menentukan nasib para makhluk yang harus bertanggung jawab pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita fahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya seraya mengatakan, akulah sang raja, mana yang mendakwakan diri raja-raja bumi? Hadis riwayat Bukhari. Di sini Allah Subhanahu wa taala disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menggenggam bumi. Menggenggam tentu dengan tangan. Lalu seperti apa tangan Allah Subhanahu wa taala? Manusia sering memahami tangan sebagaimana yang terlihat dari tangan-tangan makhluk. Ada tangan manusia, tangan binatang, dan tangan-tangan yang terlihat oleh manusia. Lalu, apakah tangan Allah seperti yang dibayangkan oleh manusia? Tentu saja kita tidak bisa membayangkan itu semua, karena semua itu merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kelak di hari kiamat bumi tidaklah hancur lebur, karena Allah menggenggam bumi. Artinya, setelah sangkakala ditiup oleh malaikat, lalu terjadi ledakan-ledakan dahsyat dari gunung-gunung, namun bumi digenggam di telapak tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, bumi masih utuh dan tidak hancur. Saat itulah Allah berfirman, menunjukkan kekuasaan mutlaknya di hadapan seluruh makhluk yang sebelumnya banyak para penguasa di bumi yang lalim dan sombong. Di mana para penguasa bumi yang lalim dan sewenang-wenang? Apa yang bisa dilakukan oleh mereka di hadapan raja di raja Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Lalu kapan bumi itu diganti dengan yang lain? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika bumi dan langit diganti, saat itu manusia tengah berada di atas jembatan antara surga dan neraka. Manusia tengah sibuk menyelamatkan diri meniti shirath atau titian yang dibentangkan di atas neraka. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah azza wa jalla, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Di manakah manusia pada waktu itu berada, wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, di atas jembatan. Hadis riwayat Muslim. Seorang Yahudi juga pernah bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di manakah manusia di hari ketika bumi digantikan oleh selain bumi dan langit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka dalam kegelapan di hadapan jembatan. Hadis riwayat Muslim.
Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika bumi diganti, manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan, dan berada pada bumi baru tersebut. Sebagaimana firman Allah, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yaitu para makhluk dari kubur mereka menuju hari kebangkitan dan dikumpulkan menuju tempat yang tidak luput dari Allah sedikitpun. Saat itu, kondisi bumi memang berbeda dengan bumi yang saat ini kita tempati sebelum kiamat. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, saat itu bumi sangat putih, datar, dan tidak ada bangunan di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih, dan datar, tidak ada tanda bangunan milik siapapun di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita tentang orang yang sudah mati, arwahnya menemui orang yang masih hidup, bisa keluarga atau sahabatnya. Dia datang karena masih ada sesuatu yang belum tuntas atau masih ada tanggungan yang belum terselesaikan. Atau bahkan ada cerita tentang roh orang mati karena pembunuhan yang datang untuk memberitahukan pelaku pembunuhan. Cerita-cerita semacam ini sering beredar di tengah masyarakat dari mulut ke mulut, sehingga sulit untuk dipastikan kebenarannya. Namun merujuk pada sumber-sumber akurat menyebutkan orang yang mati mungkin saja menemui orang yang masih hidup, bisa berbincang-bincang dan saling bertanya. Kemungkinan ini tersirat dalam firman Allah. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Saat menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemungkinan orang mati bertemu dengan orang yang masih hidup itu ada, dan hal ini bisa terjadi dalam mimpi. Saat bertemu, roh orang yang mati dan yang hidup bisa saling bertanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menahan roh orang-orang yang sudah mati dan melepaskan roh orang-orang yang masih hidup menemui jasadnya. Hal ini juga dikuatkan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, bahwa setelah keduanya bertemu dan saling berbicara dan bertanya, lalu roh orang yang masih hidup dikembalikan kepada jasadnya di dunia hingga sisa waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, roh orang yang sudah mati menginginkan kembali ke jasadnya, namun dia tertahan. Kejadian yang pernah dialami seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya bernama Sabit bin Qais radhiyallahu anhu membuktikan kebenaran fakta ini. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah menyerang nabi palsu Musailamah Al-Kazzab di zaman Khalifah Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Sabit termasuk sahabat yang gugur mati syahid. Ketika itu, Sabit memakai baju besi yang mahal harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Sabit. Orang ini mengambil baju besi Sabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi dia didatangi arwahnya Sabit bin Qais. Sabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Saya wasiatkan kepada kamu, dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut, sehingga kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Orang itu tinggal di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku, dan di atasnya ada pelana. Maka datangilah Panglima Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan, statusnya merdeka. Sekali lagi jangan kamu anggap ini hanya mimpi kalut, sehingga kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang mukmin yang bermimpi ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Sabit. Sang Panglima,
Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung. Ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu. Ketemulah baju besi yang dicari. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Tsabit. Para sahabat yang ada di tempat itu sampai berkomentar, "Kami tidak pernah mengetahui ada orang yang sudah meninggal berwasiat dan wasiatnya dilaksanakan kecuali wasiat Tsabit bin Qais." Cerita yang diriwayatkan Tirmizi ini sekaligus membuktikan bahwa orang yang mati bisa bertemu dengan orang yang masih hidup, bahkan bisa berpesan dan berwasiat. Hal ini pernah diperbincangkan oleh dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Salam dan Salman Al Farisi. Salah seorang dari mereka berdua berpesan kepada yang lainnya, "Jika kamu meninggal sebelumku, maka temuilah aku dan beritahukan kepadaku tentang apa yang kamu dapati dari Tuhanmu. Dan jika aku meninggal sebelum dirimu, maka aku akan menemuimu dan memberitahukanmu tentang hal itu." Salah satu dari keduanya kemudian bertanya, "Apakah orang-orang yang sudah mati dapat bertemu dengan orang-orang yang masih hidup?" Dia menjawab, "Ya, roh-roh mereka di surga bepergian sekehendaknya." Karena itulah, Abbas bin Abdul Muttalib sangat berharap bisa bermimpi bertemu dengan Umar bin Khattab. Hampir setahun kemudian harapan itu tercapai. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib bertemu dengan Umar yang telah wafat sebelumnya. Dalam mimpinya, Abbas melihat Umar bin Khattab mengusap keringat dari dahinya dan mengatakan, "Ini adalah masa senggangku. Hampir-hampir singgasanaku roboh jika aku tidak bertemu dengan Yang Maha Pengasih dan Penyayang." Pengalaman serupa dialami Abdullah, putra Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Abdullah melihat ayahnya setelah kematiannya. "Seakan-akan dia berada di sebuah taman dan memberikan apel-apel kepadaku." Setelah mengambil apel pemberian sang ayah dalam mimpinya itu, Abdullah bertanya pada arwah ayahnya, "Amal apa yang engkau dapati paling utama?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Istighfar." Dengan demikian, mimpi bisa menjadi sarana pertemuan orang yang telah mati dengan orang yang masih hidup. Adapun tentang cerita roh dari orang-orang yang sudah mati memasuki jasad orang yang masih hidup, lalu melakukan kegiatan sebagaimana layaknya orang yang masih hidup, seperti berbincang-bincang, bercerita, dan sebagainya, hal ini tidaklah ada kaitannya dengan roh dari orang-orang yang sudah mati. Akan tetapi itu semua adalah tipu daya yang dilakukan oleh jin yang memasuki jasad orang yang masih hidup. Karena jin itu merasuki tubuh seseorang dan berpura-pura seolah-olah dirinya adalah ayah dari pemilik tubuh yang dirasuki atau seolah-olah ibunya. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, ada ikan unik yang banyak hidup di perairan yang dulu menjadi tempat laut terbelah karena tongkat Nabi Musa. Masyarakat menyebutnya dengan ikan Musa. Lalu apa hubungan ikan Musa ini dengan terbelahnya Laut Merah? Nah, jangan kemana-mana, Khazanah sesaat lagi akan segera kembali. Pemirsa Khazanah, bawah laut selalu menyimpan misteri yang mengundang decak kagum. Di perairan Mesir banyak hidup ikan unik yang berbeda dengan ikan-ikan lainnya. Bentuknya ganjil, tipis seperti belahan ikan. Bentuk dan cara jalannya yang bergerak secara mendatar tidak seperti layaknya ikan yang bergerak secara vertikal. Orang-orang Mesir menyebut ikan ini dengan ikan Musa. Mengapa dinamakan Musa? Apakah terkait dengan cerita Nabi Musa alaihi salam? Konon, ikan Musa ini berbentuk demikian dan cara jalannya pun tidak seperti ikan lain karena terkait dengan kejadian pukulan tongkat Nabi Musa saat membelah Laut Merah. Saat Nabi Musa bersama kaumnya tiba di pinggir Laut Merah ketika melarikan diri dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa kemudian diperintahkan Allah untuk menghentakkan tongkatnya ke Laut Merah sehingga laut terbelah membentuk jalan yang pinggirnya berdinding air laut. Saat laut dibelah, konon ada seekor atau beberapa ekor ikan yang kebetulan berada di tempat Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya di laut. Akibatnya ikan atau ikan-ikan itu terbelah menjadi dua. Namun ikan-ikan itu tidak mati karena masing-masing belahan masih mempunyai semua unsur yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.
Maka ikan jenis baru itu pun berkembang biak, lalu berhasil melewati selat Bab al-Mandeb di ujung selatan Laut Merah dan menyebar ke seluruh lautan dan samudera di dunia. Perhatikanlah bentuknya. Ikan yang terbelah akan menghasilkan belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan memiliki satu mata pada sisi yang ditutup kulit asli, sedangkan sisi lain tempat terbelah tidak berkulit. Cara primitif untuk menyembuhkan luka seperti dipraktikkan oleh penduduk pinggiran Mesir hingga waktu belum lama adalah dengan menaburkan debu. Ikan ini juga akan mengikuti cara ini. Ia akan turun ke dasar laut dan menempelkan bagian yang tak berkulit ke pasir yang ada di sana. Yakni belahan ikan kanan akan berbaring di atas sisi kiri dan belahan kiri akan berbaring pada sisi kanan. Demikian hal itu dilakukan hingga lukanya sembuh dan ditumbuhi kulit berwarna putih karena tidak terkena sinar matahari. Sementara sisi satunya berwarna hitam pekat karena merupakan kulit asli. Inilah bentuk ikan jenis baru yang dipercaya dihasilkan oleh terbelahnya ikan bersamaan dengan terbelahnya laut. Memang cerita ini tidak berdasarkan sumber-sumber akurat dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kedua sumber ini tidak pernah menyinggung ikan ini. Tapi seperti itulah cerita yang berkembang di masyarakat dan sangat populer di Mesir. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.